Kita geser ke Sukabumi, Jawa Barat. Kalau yang ini kreasi menu bakso. Nah, bakso berbentuk hati disajikan di hot plate ala steak. Makan bakso menggunakan mangkuk sudah biasa. Mau sensasi berbeda, bisa coba yang satu ini di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Ada kedai bakso yang sajikan bakso dengan piring panas atau hot plate. Bentuk baksonya pun tak lagi bulat tapi berbentuk hati. Disiram saus barbecue serta berbagai tambahan sayuran dan kentang, bakso hot plate jadi menu andalan kedai bakso Asmara. Bakso unik yang disajikan kedai yang terletak di belakang rumah sakit Buntut Jalan Syamsuddin Kecamatan Cikole ini diburu penggemar. Karena satu-satunya yang ada di Sukabumi, terus bentuknya juga unik, jadi penasaran banget pengen cobain bakso ini. Tahu dari media sosial, pengalamannya pokoknya pengalaman yang luar biasa karena rasanya enak dan nagih banget. Inspirasi pembuatannya saat sang pemilik melihat steak disajikan. Berbahan dasar sama, yaitu daging sapi, ia pun mencoba kreasinya. Hasilnya banyak orang yang suka, bakso hot plate yang dibanderol mulai dari Rp23.000 hingga Rp33.000 ini. Kayaknya nih kalau bakso dibikin sih kayaknya enak juga, soalnya kan bahan dasarnya daging sapi ya sama. Iya, betul. Kayaknya cocok deh, nah makanya setelah makan itu coba-coba deh bikin, ya eksperimen lah di rumah sendiri ya masak. Nah, coba-coba lumayan cocok, akhirnya ya udah biar beda aja gitu ya. Mm-hmm. Karena kan bakso-bakso biasa banyak ya. Mm-hmm. Nah, kalau bakso bakar dilihat masih jarang gitu, makanya coba-coba aja lah bikin. Selain bakso hot plate, di kedai bakso Asmara ini juga ada berbagai menu bakso pilihan lainnya. Seperti bakso jomblo, bakso patah hati, dan bakso original. Kedai bakso Asmara buka dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Namun di tengah PPKM, jam operasional berkurang hingga jam 8 malam. Manji Aprianto melaporkan untuk NET.